2, 3, negeri Terengganu memang padu. Jadi masih lagi bersama dengan saya dalam Jember Terengganu kita. Kita dapat saksikan sekarang. Ah, itu dia. Bowling buah nyor dengan botol air mineral. Itu dia sukan rakyat kan kat sini. Jadi kalau anda nak rasa sendiri macam mana baling buah nyor tu, buah kelapa lah eh. Lurus ataupun tinjak tangan anda. Adakah sama dengan lane bowling yang kita selalu main dekat shopping mall tu? Boleh datang dekat Kallang Warisan ni dan cuba sendirilah baling buah kelapa tu kena tak? Jatuhan pin tu dapat strike ataupun tidak? Itu antara aktiviti yang anda boleh lakukan di sini selain daripada aktiviti air. Ada juga aktiviti mewarna untuk kanak-kanak dan juga pelbagai lagi bus-bus menarik. Seperti tempat yang saya berdiri sekarang adalah bus daripada Ketengah. Jadi Ketengah ni singkatan daripada Kemajuan Terengganu Tengah. Selalunya kalau kita datang ke Terengganu, produk pelancongannya kita tahu pantai, pulau, main air di seberang apa di seberang hilir Kuala Terengganu sebagainya. Tetapi di belah tengah Terengganu itu sendiri pelbagai lagi produk dan juga lokasi pelancongan yang boleh sama-sama kita teroka. Jadi saya sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Puan Shujairah yang merupakan pembantu tadbir daripada pihak Ketengah sendiri, dan juga kita ada Encik Alfizam iaitu pereka grafik untuk Ketengah ini dalam mempromosikan lagi produk-produk pelancongan di Ketengah ini ataupun di kawasan Terengganu Tengah. Kita mulakan dengan Puan Shu. Puan Shu, selain daripada tempat-tempat yang saya sebut sebentar tadilah, kita ada pantai kan, kita ada pulau yang cantik, air yang jernih dekat bahagian tengah Terengganu tu, mana lagi lokasi-lokasi yang perlu untuk kita bawakan ke mata dunia ni? Okey, terima kasih. Antara produk pelancongan yang diketengahkan oleh Lembaga Kemajuan Terengganu adalah seperti apa ni, Tasik Kenyir, yang mana kita ada Sanctuary Kelah, dan juga kita ada Taman Herba yang mana kita menaiki bot di sana. Selepas itu juga kita ada Tasik Puteri yang terletak di Bukit Besi. Dan kita ada juga penginapan homestay di Pasir Raja. Okey, itu ada antara beberapa produk pelancongan. Kalau saya dapat gambarkan kepada anda, Tasik Puteri itu merupakan tasik buatan, tasik lombong yang berwarna biru, airnya cukup jernih dan sesuai juga untuk aktiviti air, contohnya berkayak kan, ada bot itik dan sebagainya lah. Jadi selaku pereka grafik yang Cik Alfizam, apa yang Cik Alfizam boleh nampak apabila melakukan rekaan grafik dan juga desainer motif-motif dan juga identiti negeri Terengganu itu kita bawa ke mata dunia? Okey, dan Terengganu ni kan saya rasa dari segi pandangan saya nampak Terengganu ni dia ikonik dia dari segi itu kita nampak daripada penyu, salah satu daripada apa nak cakap ni, pulau-pulau dan keunikan dia adalah untuk penyu lah, untuk menggambarkan Terengganu tu. Terengganu tu adalah negeri ada pendaratan penyu, dia kata obang contohnya tu. Okey, jadi penyu ni kalau beberapa, rasanya sebulan lepas ada satu perhimpunan motor RSZ. Ya, betul. Waktu tu habis kan penyu dijual lah. Semua saya tengok memang setiap yang bawa motor tu memang adalah warna-warna. Ada penyu kat. Ya, betul-betul. Memang penuh. Memang setiap orang tu memang adalah penyu. Kecil besar ada semua saya ada kat belakang. Apakah pihak perancangan pihak Ketengah sendiri dalam mempromosikan lagi macam ni tadi? Tasik Kenyir. Tadi Tasik Kenyir ada buat jambatan baru kan? Apa lagi? Promosi-promosi lain. Selain itu juga nanti Tasik Kenyir lah kita ada produk kita, iaitu macam dia. Sekarang kita ada dah siap kita punya hotel. Lepas tu kita ada apa ni, produk yang bebas cukai. Zon bebas cukai. Zon bebas cukai. Di sana kita lokasinya di Tasik Kenyir. Tasik Kenyir juga. Ada macam-macam ada lah produk macam dia di Langkawi itulah, macam ada Korel semualah. Coklat-coklat tu memang ada. Puan Shu disebut Korel sebab apa? Dia nak menarik minat akak-akak sana, acik-acik boleh datang ke Tasik Kenyir untuk shopping pinggan mangkuk Korel. Kita boleh makan dekat nasi dagang pinggan Korel lah. Boleh. Itu dia antara produk pelancongan yang menarik di Terengganu, di Ketengah terutamanya, yang anda boleh explore lah. Bukan saja pergi ke Pulau Kapas, Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Lam Tengah dan sebagainya, malah di tengah-tengah Terengganu, Tasik Kenyir, ada Museum Bukit Besi. Dekat dengan Tasik Puteri juga ada. Ada homestay dekat Pasir Raja. Airnya cukup jernih. Anda boleh panjat gunung. Pergi di Gunung Cemerung juga boleh. Cemerung, lepas tu kita ada apa ni, air yang paling tu? Sungai Kelemi. Sungai Kelemi memang cantik lah. Memang
kampung wilayah ketengah. Kampung wilayah ketengah. Kampung wilayah ketengah. Dan juga ada satu air terjun namanya air terjun Menderu. Daripada atas ni turun ke bawah, kita dapat tengok kabus-kabusnya yang cukup cantik. Itu berada di tengah. Kerana itulah kemajuan Terengganu Tengah mempromosikan. Okeylah, baiklah. Sekarang satu pakej khas untuk anda semua. Tetapi sebelum itu, kita akan bersama dengan Syafiqah Ishak. Ada cerita lain di Jember Terengganu kita. Ika, silakan Ika. Ya, betul.